Pertama kali kabar itu datang, kabar undangan dari negeri nun jauh di seberang sana, sebuah negeri bernama Kelantan. Kelantan, sontak itu menjadi pertanyaan besar. Pertanyaan besar yang melingkupi ruang pikirku. Pertanyaan besar yang melingkupi waktuku. Seperti apa negeri Kelantan itu? Seperti apa masyarakatnya? Seperti apa budayanya? Dan waktu pun terus beranjak hingga waktu itu pun tiba. Aku menjejakkan kaki di negeri yang baru, di negeri yang masih misteri di dalam pemikiranku. Sedikit demi sedikit coba aku selami. Sedikit demi sedikit coba aku jawab pertanyaan yang berkecamuk di pemikiranku. Oh, ini Kelantan. Sebuah negeri yang cantik. Yang cantik tidak hanya dari kulit luarnya, namun cantik yang sesungguhnya. Kenapa aku bisa berkata seperti itu? Karena di sini aku temui lagi kebingungan ilmu yang akan terus menambah wawasanku. Di sini aku temui budaya yang mengagumkan, budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, budaya Islam sebagai landasan pemerintahannya, budaya Islam sebagai ruh masyarakatnya. Dan di sini juga aku bertemu dengan wanita-wanita yang tangguh, wanita-wanita yang ikhlas menjalankan perannya sebagai ibu, peran sebagai madrasah ilmu pertama untuk anak-anaknya, untuk buah hatinya, untuk pejuang-pejuang Allah. Ya Allah, sujud syukurku untuk Engkau, karena Engkau telah hadirkan aku di negeri ini, di negeri yang insya Allah penuh berkah-Mu, di negeri yang penuh dengan ulama-ulama-Mu, di negeri dengan pemimpin yang tawadhu, di negeri di mana umat-Mu saling mencintai sesamanya karena Engkau, ya Allah. Ya Allah, berkahilah perjalananku ini. Ya Allah, limpahi masyarakat, limpahi pemimpin negeri Kelantan, limpahi ulama-ulamanya dengan petunjuk-Mu, dengan rahmat-Mu, dengan nikmat-Mu, dan dengan perlindungan-Mu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Allahu Akbar.